Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bro 96. Baiklah, di sini saya akan membagikan video ikan cupang saya ya. Ini saya di sore hari ini akan ngasih makan si indukan. Indukan betina ikan cupang ya. Soalnya 5 hari yang lalu itu indukan-indukan betina ini dipijahkan ya, makanya saya kasih makan ini. Sini saya kasih makan pelet. Cara memancingnya tuh kayak gini ya, digoyang-goyangkan kayak gini, ntar ikannya pada ngumpul. Nah ini contohnya, itu cara mancingnya. Ini khusus indukan betina ya di sini. Saya taruh di lumbukan ini. Ada juga blurin, multicolor, galaxy koi di sini ada. Saya campurkan ya di sini. Ini airnya belum saya kuras, mungkin besok saya kuras atau ntar sore saya kuras ya. Soalnya sudah banyak kotorannya ini ya. Ini adalah perbaikan gizi. Tadi saya kasih jentik-jentik nyamuk pagi tadi ya. Untuk sore hari ini saya kasih pelet. Saya kasih ini sehari 2 kali, kadang ya sekali untuk ikan-ikan saya ini ya. Untuk burayaknya itu saya masih kasih kuning telur. Ini saya sambil ngasih indukan jantannya ngasih makan ya. Dan saya sarankan untuk burayaknya itu sehari kalau bisa cuman kasih makan sekali ya. Ini masih kecil, ini umur 2 bulan setengah. Yang kemarin saya sortir, saya ambil 2 untuk calon indukan lagi. Kan soalnya kemarin itu laku ya, satu lumpukan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya ambil 2 untuk calon indukan betinanya. Penampakan dari atas. Mungkin sore inilah saya ganti ya, soalnya nggak enak dipandang lagi nih. Nah kalau untuk
rayaknya ini dia. Tungku rayak saya perlihatkan. Ini banyak tungku rayaknya ya di sini. Saya matikan flash. Ini dia hitam-hitam. Ini kayak enggak kelihatan ya. Ya, hidupin lagi. Banyak juga di sini juga. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ini yang sudah agak besar. Ini masih dijaga oleh si jantannya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Mas Bro 96 ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.